Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadun nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'ana. Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang paling berjiwa pemurah dan baginda lebih lagi berjiwa pemurah apabila masuknya bulan Ramadan ketika baginda bertemu dengan malaikat Jibril. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan-bulan Ramadan dan bertadarus Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Sidang pendengar rahimakumullah, dua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita amalkan sepanjang bulan Ramadan. Yang pertama, berjiwa pemurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lagi berjiwa pemurah apabila tibanya bulan Ramadan, dengan erti kata Nabi melakukan kebaikan kepada semua orang yang berada di sekelilingnya. Sunnah Nabi yang kedua adalah bertadarus Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salam setiap malam pada bulan Ramadan. Sidang pendengar rahimakumullah, marilah kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan yang mulia ini dengan memperbanyakkan sedekah, infak, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Begitu juga sama-samalah kita meluangkan sedikit masa untuk bertadarus Al-Quran bersama keluarga kita di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan dan keberkatan ke dalam keluarga kita insya-Allah taala. Sama-samalah kita gemilangkan Ramadan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.